Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tutorial komputer. Kali ini saya kembali sharing untuk soal ujian Excel untuk seleksi lamaran kerja. Di sini ada toko ABC, di mana toko ABC melakukan harga beli atau kulakan. Kemudian nanti di sini kita akan menentukan margin dengan ketentuan harga barang di atas 20.000, maka marginnya atau keuntungannya akan diambil sebesar 5%. Kemudian harga beli 20.000 atau kurang dari 20.000, margin atau keuntungan yang diambil sebesar 8%. Kemudian selanjutnya dengan margin sebesar ketentuan tersebut, kita akan menentukan berapa harga jualnya. Kemudian di sini untuk kriteria penilaian, yang pertama pembuatan tabel. Jadi teman-teman harus bisa membuat tabel seperti ini, poinnya 15. Kolom margin dengan fungsi if, jika betul mengerjakannya, poinnya 40, sangat tinggi. Kemudian kolom harga jual, jika benar, poinnya 30. Kemudian penyimpanan file, poinnya 15. Kita lihat di sini, nanti setelah berhasil mengerjakan ini, teman-teman jangan lupa simpan file di dokumen dengan format tes Excel nama peserta. Baiklah, langsung kita praktek bagaimana kita menyelesaikan soal seperti ini. Oke, di sini sudah ada contoh soalnya. Di sini saya sudah membuat tabel Excel-nya. Saya akan mulai mengerjakannya langsung mengisi kolom yang dipertanyakan, karena saya anggap teman-teman untuk membuat kolom seperti ini sudah bisa atau sudah familiar. Pertama, oke, di sini soalnya sudah saya screenshot. Kita tentukan margin. Harga beli di atas 20.000, margin sebesar 5%. Harga beli 20.000 atau kurang dari 20.000, margin sebesar 8%. Oke, langsung kita praktek. Sama dengan di sini kita gunakan fungsi if sesuai permintaan soal. If jika harga beli di sini. Nah, kita masuk ke logika pertama. Harga beli di atas 20.000, maka margin sebesar 5%. Oke. Jika buka kurung, harga beli di sini D3, ini D3 di atas atau lebih dari, kita beri lambang 20.000. Maka kita beri titik koma sesuai dengan di sini titik koma. Jika setting teman-teman menggunakan koma, silakan gunakan koma. Maka margin sebesar 5%. Oke, di sini kita ketik 5%. Kemudian tanda titik koma lagi. Selain ini, berarti memperoleh margin yang diambil sebesar 8%. Teman-teman bisa ketik langsung 8%. Ini cara praktisnya. Kemudian kita beri tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, di sini untuk yang ke bawah tinggal kita tarik. Kita lihat yang di bawah 20.000 atau sama dengan 20.000 8%. Ini yang di atas 20.000 5%, 5%. Oke, kita lihat. Sudah benar ya, ini yang di bawah 20.000 sampai 20.000 ketentuannya 8%, yang di atas 5%. Ini adalah rumus sederhana. Kemudian kalau teman-teman terbiasa menggunakan rumus yang panjang, boleh sama dengan if jika harga barang di sini. Nah, di sini kita tidak bisa klik, kita skip dulu. Berarti di sini kita wrapback dulu biar bisa mengetik panjang atau banyak. Oke, ini kemudian kita mulai cara panjang. Sama dengan if jika harga beli di sini lebih besar dari 20.000, maka diskon marginnya atau keuntungannya sebesar 5%.
kemudian titik koma. Logika kedua, jika kita ketik lagi, ini cara yang panjang dan umum digunakan. Jika harga beli di sini, logika kedua adalah sama dengan atau kurang dari 20.000. Oke, kita ketik tanda kurang atau lebih terlebih dahulu, sebelum sama dengan. Di sini kurang dari, berarti kurang dari, dan sama dengan 20.000, maka margin yang diambil 8%. Kita ketik 8%, titik koma, false atau true, sama saja teman-teman mau pakai false atau true. Kemudian kita beri tutup kurung, masih merah, kita beri tutup kurung lagi, sudah hitam, tinggal kita enter. Selanjutnya tinggal kita seret ke bawah, hasilnya sama saja. Kemudian selanjutnya kita akan isi harga jual. Di sini berarti sama dengan harga kulakan, berarti ini harga pokoknya, harga kulaknya, ditambah buka kurung keuntungan yang diambil. Jadi keuntungan yang diambil di sini adalah marginnya dikali persentase margin harga beli. Seperti itu. Ingat, kita harus paham di sini bahwa harga jual kemudian akan mengambil keuntungan. Contohnya di baris ini, harga jual D3, di sini D3, harga pokoknya, harga beli ditambah 8% dari harga beli E3 dari D3, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, harganya langsung otomatis harga pokok ditambah 8% dari harga pokok, hasilnya 17.820. Kemudian tinggal kita seret ke bawah. Kita sudah berhasil mengerjakan soal ini sesuai dengan petunjuk dengan benar. Kemudian petunjuk selanjutnya, simpan hasil pengerjaan dengan nama file tes Excel, nama peserta. Oke. Perintahnya ada di komen, di perintahnya ada di dokumen. Kita pilih save as. Kemudian kita pilih dokumen. Kemudian nama filenya tes Excel, nama peserta, misalkan nama peserta Andi, tinggal kita save. Nah, kita sudah berhasil menyimpannya, tinggal kita cek di dokumen. Kita masuk dokumen, kita ketik, kita cari di sini tes Excel Andi. Nah, di sini sudah tersimpan. Oke, berarti kita sudah berhasil menyimpannya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.